truk. Iya. Yeah. Dia dari luar daerah. Okay. Memang bertrek kan? Iya. Yeah. Jadi treknya itu udah ke Jawa. Iya. Yeah. Jadi dia sudah dari riwayatnya dari Surabaya, Mojokerto sama Bali. Iya. Yeah. Kemudian tiba di sini hari Senin, yeah, malam, dalam hari Selasa pagi kita datangi. Iya. Yeah. Dia ada gejala batuk pilek. Iya. Yeah. Ya. Kemudian kita beri obat, kita, yeah, kasih edukasi dia untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Di mana rumahnya, Pak? Di Montongaro. Oh, di Montongaro. Ya. Ya. Yeah. Sebenarnya pasien juga cukup mematuhi aturan itu. Yeah. Ya. Walaupun sedikit-sedikit dia sempat main bulu tangkis sih katanya. Iya. Yeah. Kemudian kira-kira tadi subuh ibu masuk keluarganya kondisinya memburuk. Iya. Yeah. Sesak katanya, tapi dari keluarga tidak melaporkan ke kita. Iya. Yeah. Ataupun ke petugas-petugas timnya. Iya. Yeah. Baru tadi maghrib dibawa ke sini. Iya. Yeah. Kondisi sudah berat. Kemudian sampai di sini di mobil kita periksa sudah meninggal. Sudah meninggal ini. Ya. Kalau dari ketersediaan sih, kalau saya ini karena belum kontak ya. Betul ya. Sudah sesuai standar APD yang kita miliki, Pak. Yang dua kemarin dari dinas kesehatan itu. Ya. Sudah standar dua. Sudah ya. Standar yang dua. Gitu. Yang ya digunakan Pak Dokter Sabar itu ya. Iya, sama ini. Iya. Sama. Okay. Okay. Tadi, yeah, sama.